Wow, ada satu musuh lagi di sebelah sana. Jebret, jebret gaming, jebret gaming. Ke knockdown. Masih satu lagi. Ke knockdown. Apakah terjadi ke knock dua? Apa yang terjadi di sebelah sini? Aku mau bajak, guys. Aku mau bajak ID-nya Pros Diamond. Jangan dikasih tahu dia ya, biar dia marah. Jadi aku mau ngabisin uangnya Pros Diamond. Karena lihat nih, guys, diamondnya udah habis. Kasihan dia. Jadi kita akan beliin 1 juta diamond. Jadi lihat nih, guys, diamondnya Pros Diamond 28.000. Jadi kita bakalan beliin dia diamond tanpa argo. Tapi like dulu video kali ini sampai 20.000 like. Bocil akan beli-beli lagi. Oke, guys, kita bakalan cek dulu, guys, nih, guys. Nah, jadi kita bakalan beli 1 juta diamond aja deh. Oh, ini, guys, ada yang 700.000 dapat 5.000 diamond. Ini juga ada yang 290.000. Nah, kayaknya cukup nih 1 juta. Coba 7 tambah 3. Oh iya, 1 juta. Belilah 1 juta diamond. Oke, guys, bentar ya, guys. Bocil mau beli diamond dulu. A few moments later. Sudah, guys. Oh, lihat nih, guys, diamondnya sudah 38.000 lebih, guys. Mantap kali. Oke, kita jadi sudah ngabisin 1 juta. Ya udah deh, guys. Eh, kembali dulu deh. Apanya kembali, Cil? Apanya kau? Apa kau beli-beli, Cil? Ya, supaya uangnya Pros Diamond habis. Apanya uangnya habis? Ngapain kamu barusan? Mau beli diamond 1 juta. Mau beli diamond 1 juta? Ya. Uangnya siapa, Cil? Uangnya Pros Diamond. Apa kamu? Wah, parah si bocil kampret beliin Frost Diamond diamond. Siapa yang nyuruh kamu, bapak gila? Ya. Mana bapak gila? Itu dia. Cari, Cil, cari barangnya. Cari. Wah, parah, guys. Bapak gila nyuruh bocil sekarang untuk beli diamond. Parah. 1 juta dia beli, guys, dari. Iya, guys. Kemarin 28.000 diamond, sekarang 38.000 diamond. Kita bakal langsung saja, guys. Wah, parah, guys. Belum apa-apa, guys. Padahal warga Frost Diamond, Frost Diamond mau pakai beli. Maaf, guys. Beli KFC sama Medi. Gak bisa, guys. Waduh, parah nih bocil. Kita harus manfaatkan diamond kita sebaik mungkin ya, guys. Semoga ada skin baru. Kalau ada skin baru, kalian tinggal kasih tahu komentar di kolom komentar ya, guys, ya. Dan jangan lupa juga please like video ini sebanyak-banyaknya, guys. Karena bocil kampret sudah ngebajak punyanya Frost Diamond ya, guys, ya. Pastikan kalian semua sudah like ya, guys, ya. Dan buat kalian, buat yang belum follow Instagram Frost Diamond, follow Instagram Frost Diamond sekarang juga, Frost Diamond Double D. Karena di Instagram Frost Diamond, Frost Diamond share aktivitas Frost Diamond setiap harinya ya, guys, ya. Dan kalau mencapai angka 500.000 follower, Frost Diamond bakal bagi-bagi diamond ke kalian semua, guys. Oke, guys, kita bakal langsung saja buat main ya, guys, ya. Tapi pastikan kalian semua sudah subscribe channel Frost Diamond terkece, terkeren, tersuper, terhits di Indonesia. Yeay. Guys, kita bakal turun di Katulistiwa Sodihab. Semoga di sini ada sedikit musuh ya, guys, ya. Kita harus semangat karena bocil barusan mengirim sebuah diamond ke ID-nya sendiri, guys. Kan kampret ya, guys, ya. Jadi kita di sini berusaha untuk memenangkan pertandingan kita kali ini, guys, ya. Kita bakal turun di Katulistiwa dan kita bakal coba buat jebret semua makhluk hidup yang ada di Katulistiwa ini, guys, ya. Kita bakal coba buat turun di sini, guys. There we go. Kita bakal turun dan ada famas di sebelah sini, guys. Kita udah pasti bakal ambil famasnya, guys, ya. Kita sudah dapat famas dan kita bakal coba buat ambil lagi senjata yang lain. Ayo, Cil. Wah, bocil nggak ada nih, guys. Lagi nyari bapak gila kamret tadi nyuruh bocil kebajak beli diamond pakai uangnya Pros Diamond. No. Oke, guys. Jadi kita bakal coba buat keliling-keliling dulu ya, guys, ya. There we go. Tidak ada butiran-butiran tanda-tanda musuh. Jadi kita mainnya sama aman, guys. Wih, ini kok tumben Pros Diamond lihat di sini ada lootingan ya, guys, ya. Atau memang ada lootingan di sini, guys? Atau Pros Diamond saja yang tidak tahu kalau di lemari ada lootingan ya, guys, ya. Karena Frost Diamond ini pertama kali juga main Free Fire. Sudah baru-baru ini ya, guys, ya. Baru beberapa bulan Frost Diamond main Free Fire. Dan buat kalian, buat yang sering main Fire, kalian bisa komentar di kolom komentar sebanyak-banyaknya, guys. Wah, itu pada orang perang yang mana diperangin, guys? Frost Diamond tidak tahu. Frost Diamond yang penting ngelooting dulu, ngelooting number one nih, guys. Tidak peduli. Wah, ada musuh, ada satu musuh lagi di sebelah sana. Jebret, jebret gaming, jebret gaming. Ke knockdown. Masih satu lagi. Ke knockdown. Apakah terjadi ke knock dua? Apa yang terjadi di sebelah sini? Frost Diamond terlalu barbar sung dan tidak ada satupun musuh yang berhasil mensikat Frost Diamond di Free Fire, ya. Karena Frost Diamond terkeren, tersuper ya, guys, ya. Kita bakal looting dulu, guys. Wah, ada M4. Kita bakal pakai M4, sebuah M4. Dan kita bakal looting lagi senjata. Tidak ada senjata. Tidak bisa menerima bounty orang lain. Wah, Sodihab, apa yang terjadi di sini, guys? Tidak
tidak ada musuh sama sekali guys. Jadi kita bakal looting sebentar ya guys ya. Semoga Frost Diamond berhasil looting ya guys ya. Kita bakal coba buat keliling-keliling Zodiac dulu guys. Nah, kita bakal coba buat ke format factory. Semoga ada musuh di sana ya guys ya. Kita bakal sekui. Widih. Carot weh, rame kali lah di sini lah. Mana wah. Frost Diamond ketakutan. Apa yang terjadi? Frost Diamond sung-sung barbar. Dan kita bakal lihat apakah Frost Diamond berhasil membarbarkan musuhnya. Dan kita bakal lihat. Wah, apa yang terjadi? Jadi woi, kepala kelapaan sih coy. Cepet aja. Hampir saja Frost Diamond meninggal dunia tersantap oleh musuh-musuhnya Frost Diamond. Dor. Ternyata panci ini lumayan juga guys. Wah, ini ternyata sekarang shotgun sudah tidak kembali OP lagi di sini. Frost Diamond juga tidak menau-menau. Dan kita bakal coba basmi saja Squilla. Dan kita bakal basmi Zodiac. Dan kita bakal bantai musuhnya masih tersisa di sini guys. Oh, itu dia. Ternyata masih kau. Apa kau? Matilah kau, auto headshot. Tidak ada yang bisa membantai Frost Diamond main gun kentang seperti Free Fire ini guys. Kita bakal langsung bunuh jumping shot diberikan oleh Frost Diamond. Tidak bakal ada satupun orang yang bisa mengalahkan Frost Diamond di sini guys. Guys, ada Squicar. Kita tidak pakai car. Frost Diamond hanyalah tahu membarbar saja di Free Fire karena tidak ada satupun orang yang berhasil mengalahkan Frost Diamond main Free Fire game-game seperti ini guys. Jadi kita bakal coba buat looting dulu ya guys ya. Di sini kita mempunyai banyak sekali peluru shotgun yang kita tidak perlu karena shotgun ini hanya memerlukan beberapa saja ya guys ya. Jadi kita kalau pakai shotgun itu nggak perlu banyak-banyak karena di sini kita bisa meratakan semua musuh yang ada di sini guys. Jadi kita bakal main slow tapi pasti dan deadly ya guys ya. Kita bakal terjun payung. Apa yang terjadi? Terlalu lewat woi. Tidak. Tuh, Frost Diamond lewat guys. No. No. Frost Diamond di manakah sekarang berada? Dan sudah by the way udah kill kurang lebih 4 manusia-manusia tidak bernyawa dan sekarang kita mencari sisa lagi 28 lagi orang-orang yang bakal tidak kita nyawakan guys. AKM di sini. Karena banyak dari kalian yang bilang bagusan AKM-nya. Udah, Frost Diamond pakai AKM saja ya guys ya. Dan M4 kalau ada tapi di sini lagi nggak ada M4. Jadi kita bakal coba buat tembak-tembak dia guys. Headshot. Wih, bisa loh. Bisa ditembak ini guys. Baru tahu Frost Diamond kalau itu bisa ditembak guys. Jadi kita bakal coba buat tembak ini. Jadi belum lihat senjatanya nih dan kita bakal coba buat cari musuhnya yang bener-bener musuh guys. Masa Frost Diamond nembakin karung. Guys, kuilah kita bakal coba buat ke graveyard ya guys ya. Coba ya, mana tadi graveyardnya? Oke, di sebelah kanan. Kita bakal coba buat looting dulu di sebelah sini. Apa saja yang sebenarnya ada di sini? Frost Diamond ini lagi panas, lagi emosi marak-maraknya karena si bocil ngehack akunnya Frost Diamond, dibeliin diamond banyak sekali guys. No. Tapi tak apa lah ya guys ya. Yang penting di ID-nya Frost Diamond guys, tidak di ID-nya dia kampret sekali tuh guys. Dan ter kita bakal tembak pakai skui papap. Skui lah guys. Kita bakal coba buat tembak ini guys. Tembak ini guys. Dan hancur sudah, tidak ada tersisa di sebelah sini guys. Jadi kita bakal langsung saja buat jatuh-jatuhin guys dan jatuhin juga. Dan kita bakal lihat lagi yang lain apa yang sebenarnya ada di sini lagi guys. Dan kita bakal coba buat tingling lagi dan tidak ada apa-apa di sini guys. Wah, ini gimana nih ceritanya guys? Tidak ada apa-apa di sini. Zoranya sudah mengecil dan kita semua berpisah dari teman-teman kita guys. Apa yang terjadi, Bung? Di sini terlalu barbar dan terlalu jauh-jauh semua. Frost Diamond sampai nangis, tidak ada teman yang mau menolong Frost Diamond untuk mencari musuh guys. Oke, jadi kita bakal naik motor sendiri mencari musuh ke peak karena biasanya di peak itu paling rame guys. Jadi kita bakal coba buat zoom. Let's go ke sebelah sana ya guys ya. Semoga di sana ada butiran-butiran musuh dan kita bakal basmi dia. Biar cepet kui, kita bakal langsung pakai pelontar guys. Wah, ini kayaknya udah siap. Let's do this. Kita sudah lompat pakai kayak gini. Panci kau. Oh, bisa nembak loh. Oh, bisa nembak guys. Wih, keren kalau kayak gitu. Guys ya, bisa nembak pas lagi terbang. Siap. Guys, kayaknya di atas sini ada orang guys. Soalnya di sini ada mobil ya guys. Semoga tidak ada lah ya. Semoga tidak ada guys. Frost Diamond pengen bantuin temannya Frost Diamond yang ada lagi di peak ya guys ya. Jadi dia tidak bakal terbantai sendirian. Jadi Frost Diamond bakal temenin temannya Frost Diamond yang terbantai. Dan ya guys, kita sudah pasti menuju ke depan sana mencari teman-teman kita guys. Wah, itu nomor 2 itu 200 meter. Wah, jauh sekali dia guys. Tidak ada tanda-tanda musuh di sini guys. Di mana sebenarnya musuh? Guys, apa? Apa yang terjadi? Frost Diamond ditembak sama musuh ya. Wah, itu dia guys. Parah guys, parah. Apa kok? Apa kok nembak Frost Diamond? Apa kok?
kenok lah kau, kenok lu. Kenok. Oke guys, kita sudah bakal tembak-tembak guys dan sudah meninggal auto. Siapa suruh macam-macam terhadap Frost Diamond tersakti? Tidak ada yang bisa macam-macam guys, langsung lenyap ya guys ya. Dan ya guys, kita langsung balik lagi mencari musuhnya guys di bawah sana ya guys ya. Semoga ada musuh. Sorry ya, kita bakal coba buat turun di sebelah sini aja guys. Semoga ada ya guys ya. Kita bakal coba buat squillah. Kita itu dia guys. Apa yang terjadi? Sok barbar langsung auto knock. Racing Frost Diamond racing guys. Frost Diamond mengerasing langsung jumping shot meninggal guys. Jumping shot oleh Frost Diamond sangat epic sekali guys. Epic moment of Frost Diamond langsung jumping. Tidak ada satu orang pun yang bisa membantai. Aha! Ternyata Frost Diamond terbantai di sebelah sana. Apa yang terjadi? Membantai balik musuhnya. Temannya Frost Diamond tidak bisa dibantai oleh orang lain kecuali Frost Diamond tidak membantunya. Jadi Frost Diamond udah langsung sigap untuk membantu teman-temannya Frost Diamond ya guys ya. Jadi sebagai ganjarannya kita bakal bom siar dia guys. Woohoo! Kita bakal bom dia ya guys ya. Apa yang terjadi? Oh tidak. Banyak sekali musuh barbar di sebelah sini. Apa yang terjadi, Bong? Bong, kenok dong. Kita bakal langsung naik ke atas guys. Kita bakal cari musuhnya di atas sini guys. Semoga masih ada ya guys ya. Kita bakal coba. Itu dia guys. Kenok don. Apa yang terjadi, Bong? Guys, sudah Frost Diamond di sana nampaknya teman-teman. Kita bakal basmi semua player-player. Wadah, musuh lagi di belakang satu squad. Dan apa yang terjadi? Satu squad salah. Apa yang terjadi? Bong, satu squad. Ternyata di sebelah sana. Apa yang terjadi? Headshot, nyesot. Dan kita bakal langsung saja bunuh musuhnya di sebelah sana. Headshot, nyesu. Langsung double headshot. Tidak ada kaleng-kaleng di sebelah sini. Semua auto meninggal di hadapan Frost Diamond. Tidak bisa bernafas musuhnya. Apa yang terjadi? Oke guys, kita bakal masuk zona dulu. Baru kita bakal bahas lagi guys ya. Zona number one guys. Jadi walaupun ada yang menembak kalian, kalian harus tetap ke zona. Karena kalau kalian tidak ke zona, kalian mati guys. Dan ini sudah fix kita chicken dinner. Kenapa? Karena musuh satu lagi itu ada di belakang kita yang tadi nembakin kita. Ya udah, kita jaga di sini aja. Pasti auto meninggal dia. Dan buyah, easy peasy gaming. Tidak macam-macam Frost Diamond emosi langsung membuyahkan game ini guys ya. Kaleng-kaleng sekali. Dan mungkin segini video kali guys. Coba kalian like video ini sampai 20.000 like di net guys. Episode Frost Diamond bakal lanjutkan lagi. Dan misalkan kalian gak ketawa guys, kalian bisa bagi saya ketawanya. Let's my bros. Bye bye.